Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali ke Mingguan Aman bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui perkembangan lanjut dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti daripada Xiaomi iaitu Siri Mi 10T. Untuk model Mi 10T Lite, ia dilengkapi chip Snapdragon 750G, kamera utama 64MP dan bateri berkapasiti 4820mAh. Sementara Mi 10T dan Mi 10T Pro pula dikuasakan chip Snapdragon 865 selain turut hadir dengan sokongan rangkaian 5G. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 64MP untuk Mi 10T dan 108MP untuk Mi 10T Pro. Bukan itu sahaja, Xiaomi telah berkongsi gambar acah untuk penawaran harga Mi 10T Pro untuk pasaran tempatan. Ia memperlihatkan model Mi 10T Pro dengan 8GB RAM dan 256GB pada harga kurang RM2,000. Bagi yang berminat, ia akan ditawarkan bermula 6 Oktober 2020. Masih mengenai Xiaomi, jenama ini memperkenalkan kasut tersendiri yang dinamakan Mi Athleisure Shoes. Ia direka untuk penggunaan bersenam, berlari mahupun untuk penggunaan casual. Buat masa ini, ia ditawarkan untuk pasaran India terlebih dahulu. Pada minggu ini juga, Google telah melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Pixel 4a 5G dan Pixel 5. Kedua-dua peranti dikuasakan chip Snapdragon 765G dan dual kamera utama 12.2 dan 16MP. Ia juga hadir dengan sokongan HDR untuk kandungan Netflix, muat turun pantas pada YouTube serta menggunakan smart download serta sokongan Stadia. Selain itu, jenama ini juga melancarkan Chromecast with Google TV. Dongle ini dijana chip pemprosesan M-Logic S905X2 dan juga menyokong penstriman 4K. Bukan itu sahaja, jenama ini turut memperkenalkan pembesar suara pintar yang dinamakan Nest Audio. Ia memfokuskan kepada 50% lebih bass, audio yang boleh berdentum dengan 750% lebih kuat. Masih mengenai berita teknologi peranti, Samsung minggu ini dilaporkan dalam perancangan untuk memperkenalkan peranti di bawah siri Galaxy A dengan penawaran 5 kamera utama. Konfigurasinya di sini terdiri dengan 48, 12, 8, 5 dan 5MP. Setakat ini tiada maklumat lanjut mengenai telefon yang bakal membawakan kamera ini. Vivo pula menawarkan peranti terbaru yang dinamakan Vivo X50e 5G. Ia hadir dengan pemproses Snapdragon 765G, kamera utama 48, 13, 8 dan 2MP dan bateri sebesar 4,350mAh. Setakat ini, ia dipasarkan untuk pasaran Taiwan sahaja. Realme akan mengadakan sebuah acara pada 5 Oktober 2020 melalui slogan yang diperlihatkan berkemungkinan besar ia akan hadir dengan produk penjagaan diri. Selain Realme, Poco juga dilihat menjadualkan pelancaran peranti terbaru iaitu Poco C3 pada 6 Oktober ini. Buat masa ini, jenama ini masih tidak mendedahkan sebarang spesifikasi mengenainya. Selain itu, Garmin Venue SQ kini rasmi untuk pasaran tempatan. Jam tangan ini membawakan skrin bersaiz 1.3 inci LCD, dibina gentian polimer dan dilengkapi sokongan hubungan ke Garmin IQ. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM999 untuk SQ biasa dan edisi muzik pula ditawarkan pada harga RM1,250. Dalam arena teknologi komputer riba, Lenovo minggu ini melancarkan beberapa peranti terbaru. Antaranya Lenovo ThinkPad X1 Nano di bawah projek Intel Evo platform. Peranti ini dilengkapi paparan 13 inci dikuasakan chip Intel Tiger Lake, sokongan Thunderbolt 4 dan 4 pembesar suara 360 darjah. Bersama-sama pengenalan ThinkPad X1 Nano, jenama ini juga memperkenalkan Lenovo ThinkPad X1 Fold. Dari segi spesifikasi, ia hadir dengan paparan OLED 13.3 inci yang boleh dilipat untuk menampakkan dua paparan bersaiz 9.6 inci. Ia juga menggunakan CPU Intel generasi ke-11 dan menyokong rangkaian 5G. Bagi yang berminat, ia akan mula dijual pada penghujung tahun ini. Selain itu, Lenovo hadir dengan kemaskini terbaru untuk ThinkBook 13S Gen 2, ThinkBook 14S Yoga dan ThinkBook 15 Gen 2. Ketiga-tiga model ini hadir dengan CPU Intel Core generasi ke-11 selain dilengkapi reka bentuk yang unik bersama binaan nampak premium. Tidak ketinggalan, Dell juga mengumumkan penawaran Dell XPS 13 dan Dell XPS 13 2 dalam 1 dengan janaan chip Intel Tiger Lake. Di Malaysia, Dell XPS 13 akan dijual pada harga bermula RM6,399, sementara Dell XPS 13 2 dalam 1 pula ditawar pada harga bermula RM5,999 pada bulan Oktober kelak. Pada minggu ini juga, Microsoft telah memperkenalkan komputer riba terbaru iaitu Surface Pro X. Ia hadir dengan skrin 13 inci, dijana chip ARM SQ2, dilengkapi Surface Slim Pen dan menyertakan ciri Windows Hello.
Microsoft juga menawarkan Surface Laptop Go dengan skrin 12.4 inci. Ia dijana chip Intel Core i5 generasi ke-10, memori 8GB RAM dan menyokong pengimbas cap jari untuk security. Buat masa ini, harga jualan untuk kedua-dua peranti masih belum diketahui. Bukan itu sahaja, Microsoft turut mengesahkan penyelaku iaitu emulator untuk perisian yang menggunakan X64 untuk Windows 10 versi ARM sedang dibangunkan. Versi awal ini akan diberikan kepada pengguna Windows Insider Program pada bulan November sebelum diberikan kepada umum pada tahun 2021. HP minggu ini memperkenalkan HP Reverb G2 Omnicep Edition. Ia hadir dengan beberapa sensor pengesanan baru iaitu pengesan mata Tobii selain dilengkapi kemampuan untuk menjejak pergerakan mata, perubahan riak wajah dan juga kadar degupan jantung. LG pula mengumumkan akan mengganti papan kuasa untuk 18 model TV OLED keluaran mereka antara tahun 2016 sehingga 2019. Program gantian ini diadakan dalam usaha mengelak masalah kepanasan yang mungkin hadir pada model-model berkaitan. Dalam arena teknologi global pula, Amerika Syarikat telah menambah Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) di dalam senarai entiti dengan had kawalan ekspor. Melaluinya, interaksi antara syarikat dan perusahaan dari Amerika Syarikat untuk berurusan dengan firma China akan lebih terhad melainkan mempunyai lesen khusus. Facebook pula meminta Apple untuk membuka peluang kepada pengguna untuk menetapkan aplikasi permesejan utama. Facebook turut mengatakan persaingan adalah kurang adil untuk pembangun aplikasi permesejan lain bersaing dalam ekosistem iOS. Seterusnya, Apple kini mengumumkan charge 30% untuk penganjuran acara melalui Facebook akan dikecualikan sehingga 31 Disember 2020 ini. Hal ini bagi membantu pengguna menjana pendapatan pada waktu ini. Seterusnya, Counterpoint Research minggu ini mengeluarkan data purata harga jualan telefon pintar untuk pasaran global. Ia menunjukkan peningkatan sebanyak 10% pada suku kedua 2020. Dari segi janaan pendapatan, Apple memegang pecahan paling besar sebanyak 34%, diikuti Huawei 20% dan Samsung 17%. Beralih ke arena aplikasi dan perisian, Facebook kini telah mengaktifkan ciri menghantar mesej rentas platform di antara Facebook dan Instagram. Dengan ini, pengguna Facebook Messenger boleh menghantar mesej kepada pengguna Instagram. Selain mesej, pengguna juga boleh melakukan panggilan suara, video serta mengakses ciri mesej dipadam selepas tempoh masa tertentu. Instagram hadir dengan ciri Vanish Mode. Ia adalah ciri permesejan baru untuk membolehkan mesej dihantar hilang sepenuhnya secara automatik selepas dibaca atau keluar daripada ruang sembang. Untuk mengaktifkan mode ini, pengguna hanya perlu membuka ruang sembang, kemudian tatal ke atas dan seterusnya mode ini akan diaktifkan secara automatik. Facebook juga dilihat memperkenalkan Account Center untuk pengguna menguruskan tetapan untuk Facebook, Instagram dan juga Messenger. Buat masa ini, ciri ini diperkenalkan secara berperingkat. WhatsApp kini hadir dengan kemas kini membisukan rakan atau grup untuk selamanya. Buat masa ini, ia akan diperkenalkan secara berperingkat untuk pengguna WhatsApp beta terlebih dahulu. Telegram turut menambah fungsi komen pada sesebuah hantaran dalam saluran bagi memudahkan perbincangan secara berkumpulan. Telegram turut hadir dengan sejumlah bagi kemas kini lain termasuklah ciri pentadbir kumpulan tanpa nama, penambahan animasi serta emoji yang lebih baik dan sebagainya. Amazon hadir dengan produk terbaru iaitu Amazon One. Ia menggunakan sistem pengecaman telapak tangan untuk membuat pembayaran di kaunter. Sistem Amazon One akan diperkenalkan secara berperingkat ke semua Amazon Go dalam masa terdekat. Zynga telah mengumumkan akan menamatkan permainan Farmville pada 31 Disember 2020. Permainan berusia 11 tahun berkenaan ditamatkan salah satu sebabnya adalah kerana penamatan sokongan Adobe Flash. Hyundai mengumumkan penubuhan bahagian perniagaan khas yang dikenali sebagai New Horizon Studio. Melaluinya, syarikat ini akan menghasilkan kenderaan UMV selain memfokuskan kepada penghasilan kenderaan yang dioptimasikan dalam pelbagai keadaan. UAE dijangka akan melancarkan misi ke bulan pada tahun 2024. Mereka akan menghantar perayar untuk melakukan ujian saintifik ke atas sampel tanah di bulan serta menghantar imej kembali ke bumi. Mengenai berita teknologi tempatan, CFM atau Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengatakan yang mana 3 daripada 5 rakyat Malaysia tidak menerima kelajuan internet seperti yang dijanjikan oleh syarikat telekomunikasi mereka. Berdasarkan bancian yang dilakukan, aduan utama pengguna adalah berkaitan kualiti liputan rangkaian di dalam rumah dan juga tiada sebarang penambahbaikan. Boost pula dilihat telah mengintegrasi aplikasi Settle. Dengan ini, ia memudahkan pengguna untuk membuat dan mengurus isian di stesen minyak Petronas. Untuk menggunakannya, pengguna hanya perlu ke menu transport dan pilih aplikasi Settle. JPJ pula mengumumkan pengguna boleh melakukan pembaharuan lesen secara atas talian melalui sistem MyEG. Lesen kenderaan motor LKM motosikal boleh mula diperbaharui pada 9 Oktober ini, manakala lesen memandu kompeten CDL boleh mula diperbaharui pada 16 Oktober ini.
BBKL mengumumkan bahawasanya selepas ini pembayaran letak kenderaan perlu dilakukan secara atas talian. Antara empat aplikasi yang menyokong adalah Easy Smart Park, Flexi Parking, Wilayah Parking dan Mcash. Kelak, BBKL juga akan menawarkan integrasi untuk aplikasi Boost dan juga Touch & Go e-wallet. GoPay kini menawarkan kemudahan pembayaran secara NFC dengan tap-pad panel pembayaran. Ia boleh digunakan pada sebarang terminal yang menyokong UnionPay International QuickPass POS. Antara kedai yang telah sedia menyokong termasuklah FamilyMart, Guardian, Petron dan juga T-Life. Aplikasi MyUbat dilancarkan untuk memudahkan proses mendapatkan ubat-ubatan dari hospital kerajaan. Dengan ini, ubat-ubatan boleh dipesan tanpa perlu ke kaunter farmasi dan dihantar terus ke rumah menggunakan perkhidmatan pos. Ia juga membenarkan pengguna melakukan temujanji ke farmasi kerajaan berhampiran. Pusat Reproduktif Termaju ARC kini menawarkan teknik pembekuan ovari. Sebahagian atau keseluruhan ovari akan dikeluarkan. Bahagian yang mengandungi telur yang belum matang iaitu oosit akan dibekukan sebelum digunakan untuk rawatan kesuburan di masa hadapan. Akhir sekali, pelanggan Astro Ultrabox sudah boleh menstream kandungan 4K menerusi perkhidmatan VOD terus dari kotak TV. Antara filem 4K yang boleh dinikmati ialah Trolls World Tour, Gemini Man, Charlie's Angels dan Rocketman. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!